Di video kali ini, kita bakal belusukan ke medan magnet nih kawan guys. Bareng saya dan kawan-kawan dari komunitas saya nih, yaitu Adventure Cycling Club. Ini jarang-jarang nih komunitas saya bisa kumpul rame seperti ini. Dan salah satu kawan saya dari komunitas ACC ini, yang bernama Aris Magnet, baru aja upgrade sepedanya nih kawan guys. Jadi, di guys kali ini, udah ketahuan nih siapa yang paling semangat. Aku belum ngomong, udah diancam. Si Aris gak jadi Ultraman. Dia hari ini jadi Aris Magnet namanya nih. Kita bakal ke medan magnet. Kalau ke medan magnet, siapa yang ngajak bang? Siapa ini? Kalau di ACC asal ke medan magnet, pasti Aris yang ngajak. Makanya kita panggil dia kali ini Aris Magnet. Aja. Pasti Aris kan? Aris Magnet. Aris Magnet. Oke. Okay. Lanjut. Nah, di tengah perjalanan ada trouble nih kawan guys. Kayak besok sprocket baru nih. Sepeda si Haris yang udah di upgrade ternyata bermasalah nih. Alhasil kita harus berhenti dulu dan memperbaikinya nih. Terus jangan nyenggol. Oke, sepeda baru ya. Jangan nyenggol. Wow. Aduh, bentar.
lagi. Masuk gurunya sekarang, tarik aja Pak. Asik peda-peda ini aja. Iya, ini belum tuh ya. Tahu emang sepeda. Apa-apa-apa. Sepeda si Haris kumat lagi nih kon guys. Nah, dari masalahnya sepeda kawan kita ini, pelajaran yang bisa diambil adalah setiap upgrade part sepeda, pastikan lagi nih partnya berfungsi dan disetting dengan baik nih kon guys, biar nggak trouble di jalan seperti ini. Bang ya, cakap bang ya. Itu kan bisa dipakai juga Wak. Iya. Oh ntar kok lu. Tapi yang tanya semangat. Karena di dunia lo ini ya kan. Ini pula bos. Aduh, gimana? Ah, enggak bisa. Turunan, tapi Aris magnet masih di belakang. Jadi kita tunggu mereka. Wuh! Turunan ah. Ayo Aris magnet. Tapi ah. Patah tuh bang ya. Siap. Bikin nama abang ini bang. Oh, salah. Datengin gua. Ayo, masuk. Ya. Tolak dong. Ayo bang. Ya. Basah habis. Woo! Nah, sampai juga nih kita di tempat pemandian. Berhubung karena udah tengah hari, pasti nih semua goeser udah pada lapar. Nah, kalau sudah lapar, makanan apapun semua akan terasa enak nih kon goes.
hujan. Jadi nggak lama sampai di sini, hujan ternyata. Baru aja nih mulai menikmati suasana di pemandian, tetapi hujan deras datang tiba-tiba nih bang guys. Otomatis nih kita langsung melanjutkan perjalanan. Walaupun berkabut, basah-basahan dan kedinginan, tapi saya dan kawan-kawan tetap have fun nih. Ah, hujannya makin lebat. Dan kita lagi ada di puncaknya Medan Magnet. Ini trouble yang bakal kita hadapin. Lubangnya nggak kelihatan. Nah, itu berbahaya. Yang kedua, sedikit licin. Dan yang ketiga adalah diputernya. Jadi di atas ini bakal dingin. Woi, ngapain ini? Pipi sembarangan, udah pada tua juga. Angin, hujan. Bengkap. Gila, no killing! Di sini kering! Woo!